telah datang kepada kalian bulan Ramadan, Syahrul Mubarak, bulan yang diberkahi, bulan di mana pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dan pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa berbahagianya kita ketika kita bisa start di Ramadan pertama ini dengan berbagai ibadah. Sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena imannya, bukan karena paksaan, bukan karena kultur, bukan karena terbawa lingkungan, tapi karena iman. Imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, imannya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan ihtisaban, dengan rasa harap mendapatkan pahala, diridhoi dan dicintai oleh Allah, dengan rasa senang, semangat, optimis, gembira, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Jangan ada ceritanya orang yang puasa itu lemas, gak energik, mumet. Orang-orang beriman itu puasanya ihtisab, mengharapkan pahala.